tidak mahu kalah buat kali kedua, ini kata Jordi kepada semua pemain JDT. Tapi sebelum meneruskan, sila tekan like dan subscribe supaya anda mendapat berita terkini setiap hari jika ada. Terima kasih. Kapten Johor Darul Takzim meninggikan suaranya menjelang perlawanan menentang Hanoi pada aksi kedua ACL di Stadium Sultan Ibrahim. Jordi berkata, "Saya sudah sediakan segalanya untuk menentang Hanoi, tiada seri atau kalah, di sini kita perlu menang untuk terus maju. Saya harap semua pemain mempunyai semangat seperti saya terutama ketika beraksi di hadapan penyokong sendiri, sudah tentu kita perlu memberikan yang terbaik." Jordi memberi isyarat kepada semua pemain, katanya, "Kami perlu tampil berdisiplin, fokus dan menyerang. Kami tidak sabar, kami perlu menyerang, permainan yang pantas dan tepat akan dapat mengelirukan mereka. Jangan terlalu kerap melakukan pelanggaran, anda perlu boleh mengawal emosi anda dan jangan terprovokasi, kerana itu boleh memudaratkan diri kita sendiri. Kurangkan kesilapan, bermain fokus dan sambil lewa, saya pasti kami boleh menang, lebih-lebih lagi kami mendapat sokongan penuh daripada penyokong. Jadi saya minta semua pemain tampil habis-habisan, tampil dengan penuh semangat, jangan berputus asa. Kami telah membuktikan bersama bahawa JDT juga mampu bersaing, mampu memberikan tentangan dan mampu menjadi yang terbaik," kata Jordi. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Jumpa lagi.